banyak tak selalu benar. Sekalipun itu menjadi ukuran kuantitatif dalam perkumpulan yang penuh dengan keterbatasan. Demokrasi bisa jadi tempat bersembunyi, membayar suara untuk menggapai kemenangan. Bukankah itu sangat dimungkinkan? Karena itu demokrasi perlu kejujuran. Banyak tak selalu benar. Kejujuran itu ukurannya. Kebenaran harus nyata di sana. Baru demokrasi bisa menjadi induk semang bagi kehidupan dalam perbedaan. Banyak tak selalu benar kalau tak ada damai di sana. Kalau yang banyak menindas yang kecil, suara terbanyak penuh kepalsuan. Bukankah yang sedikit seakan salah? Damai menjadi barang mahal yang tiada tergapai. Mari kita bersama menyadari dan mengakui, supaya kita tahu arti damai dan menempatkannya pada tempat tertinggi, sehingga damai sungguh-sungguh menjadi cita-cita mulia setiap hati untuk membangun dan rindu memiliki. Jadi, jangan pernah lihat jumlahmu berapa, sebanyak apa, tapi lihat damaikah yang ada ketika jumlah besar itu tiba, atau ancaman yang kau taburkan itu sangat mengerikan. Banyak akan menjadi benar kalau ia memberikan perlindungan. Banyak akan menjadi benar kalau ia menjaga bingkai-bingkai damai supaya seperti bunga yang tetap bersemi. Banyak itulah yang semestinya. Apakah kita di sana atau banyak hanya menciptakan masalah? Semoga kita punya waktu duduk diam merenungkannya dan mengayunkan langkah ke arah berbeda. Banyak untuk damai. Bersama saya, Bigman Sirait.